Boleh kasih update nggak sedikit soal kondisi terkini di sana, posisi Nadine saat ini, dan istana Buckingham Palace berapa jauh dari lokasi Nadine, dan bagaimana suasana terkini di sana nih, Nadine? Okay, jadi saat ini aku lagi di Canning Town. Canning Town ini daerah East London, kira-kira kayak 30 menitan gitu ke Buckingham Palace dari sini. Terus untuk suasana dari kemarin sih kayak London jadi lumayan macet gitu, dan beberapa tuk juga jadi beberapa banyak yang delay juga. Kemacetan itu diperkirakan disebabkan karena banyaknya public transportation tuh yang juga mengadakan seperti kayak campaign tribute terhadap kematian Queen Elizabeth ini. Terus setahu aku kemarin itu Queen meninggalnya di Balmoral Castle di Edinburgh, dan rencananya hari ini jasadnya akan dipindahkan ke Buckingham Palace. Jadi kemungkinan nanti Buckingham Palace akan dipenuhi dengan keramaian. Terus di daerah Buckingham Palace, di sebelah Buckingham Palace di Green Park itu juga sudah banyak floral tribute yang dipasangkan oleh masyarakat di sini. Jadi masyarakat pada ngasih kayak bunga gitu di situ. Lalu hari ini juga rencananya akan ada bell dan shooting dan gun salute gitu, gun tribute. Jadi akan di daerah Westminster Abbey akan ditembakkan senjata sebagai tribute terhadap kematian Queen. Nah, lalu Westminster Abbey juga akan membunyikan bell-nya, ring-nya dengan hitungan umur Queen. Jadi kira-kira bakal ada 96 tembakan ya? Ya, tembakan dan bell dalam satu jam.